masak. Enggak sih sebenarnya kayak sok ngide aja gitu kan. Sekarang aku cuci tangan ntar ya. Aduh. Gimana sih cara buka tofu? I mean. Dia nge-patch gini enggak apa-apa. Mama. Gak apa-apa gak sih? Gak apa-apa kali ya. Kalau misalnya dimasak kan pasti dia jadi sehat. Kita potong tofu. Eh, gimana cara potong? Ya. Aduh. Eh, gak bisa loh. Gimana sih cara? Mama, cara buka tofu gimana ya, Mam? Apa? Udah mau. Astagfirullahaladzim. Hah? Bukan, cara buka tofu. Ya udahlah ya. Ha-ah. Digunting gak sih? Sekali kok dipotong dia malah jadi muncrat keluar deh. Ya bentar ya. Oh my god, ini rusak. Oke, baru membuka tofu saya sudah putus asa. Rasanya mau putus asa. Kenapa tidak on cam? Karena kemarin udah on cam. Terus aku sekarang nggak mau on cam. Aku lagi nggak mau on cam. Oke. Bisa. Dua, tiga. Aku bikin dikit dulu ah. Takut nanti kalau gagal dan jelek kan. Ya pada buang-buang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Biar ke tahun lahir. Wedede. Dah. Enam aja tofunya aku gak berani. Terus udah di situ, udah kalian bisa minggir dulu nggak sih ini? Nah, ada. Aku udah bawa bumbu-bumbu, terus telur. Ini bawang putih bubuknya udah astagfirullah nggak ya? Maksudnya? Udah expired. Mama, ini bawang putih bubuknya baru atau udah lama? Bawang putih bubuknya baru atau udah lama? Kok udah habis? Kan jadi curiga. Ada dua bawang putih bubuk. Yang ini apa?
Bawang putih bubuk, terus yang ini apa? Bawang putih bubuk, terus aku harus pakai mana? Bawang putih pure bubuk 50%. Yang ini bawang putih garlic. Wih, ini kayak paling jujur ya, udah ini aja. Pecahkan telur, telur, telur. Wah, ada bekas tofu. Allah. Dah. Kenapa ada laptop di meja makan? Sebenernya aku iseng aja guys masak. Kalau enak ya aku lanjutin buat sahur. Kalau enggak ya ya udah. Kita meracik dulu. Pakai. Astagfirullahaladzim, garamnya ada dua. Terus aku harus pakai yang mana? Ini apa ya? Apa ini garam juga? Asin. Ini apa? Ini MSG. Kita pakai MSG aja ya. Sendoknya dengan di. Yaudah. Kita kasih MSG ke telurnya. Sejumput. Ini sejumput apa sama nih? Segitu deh. Aduk. Kasih bawang putih bubuk. Biar apa? Gaya aja. Biar keren gitu loh, kayak pakai bumbunya bawang putih. Widih. Si paling bawang putih lah. Jangan pakai yang kecil aja. Alah. Kok dia stuck? Sudah. Aku nggak suka bawang, jadi kalau bawang putih bubuk menurut saya sangat aman ya untuk saya pakai buat masak. Kayak nggak, apa sih, nggak bawang gitu. Kita kasih kaldu jamur nggak ya? Ntar coba dulu. Kenapa rasa telurnya tidak terasa seperti rasa telur? Ini enggak sih pakai garam, bukan pakai dikit bumbu, apa kaldu jamur? Iya, telur mentah. Emang kenapa? Dari dulu aku kalau masak telur dadar aku cobain dulu telurnya. Terus aku masak. Udah kali ya. Nanti pakai kuah sapo tahu. Wih, sapo tahu itu apa sih? Aku bahkan nggak tahu kayak apa namanya definisi dari sapo tahu itu. Oh, kasih lada putih biar apa? Biar keren lagi. Masukin tadi tofu-tofunya ke dalam telur, adonan telur. Plum. Ih, kok dia keras sih? Tadi perasaan kamu lembek-lembek-lembek gitu. Ih, apa tuh? Kura-kuranya berbunyi.
Eh, pakai tepung nggak sih? Nggak salah ya, nggak usah. Kan kita coba-coba aja. Tapi aku membutuhkan tepung. Ih, ini jelek banget sapo tahunya, gimana ini? Ada satu sapo tahu yang kayak potongannya rusak nih. Keringin. Gak usah deh, yang jelek itu nanti aja. Kalau pakai tepung takut teleponnya. Oke. Sekarang kita panasin. Panas-panasin tetangga ya. Enggak. Panasin apa namanya? Teflon. Teflon. Kasih mentega dulu. Kita mau masak tofunya dulu, baru nanti kita masak ini ya. Aduh. Ntar taruh sini dulu. Pin kompor. HP aku taruh jauh-jauh dari kompor biar dia tidak bertemu. Udah, kita tunggu itunya panas dulu, teflonnya panas. Sambil mencari tepung maizena. Tadi mama bilang ada di toples warna merah. Ngomong-ngomong gak ada toples warna merah di dapur. Oh ini dia. Tepung tapioka. Oke, tepung tapioka. Tepung tapioka biar apa? Biar nanti kuahnya kental. Ya gak sih? Kental. Kayaknya sih. Oh, kedigitan mentenganya. Kecilan apinya karena yang besar hanya api cemburu. Weh. Apa sih gue dari tadi ngapain sih? Oh my god, oh my god. Ayo dong turun. Nah. Gitu dong, bestie, bestie. Ah, astagfirullahaladzim. Enggak. Aku lagi coba bikin sapo tahu. Songi dia aja. Udah teflonnya udah panas, udah ada menteganya. Sekarang kita masukin tahu. Iya, takoyaki, takoyaki. Gak berani, tunggu bentar. Mas Adi, kamu apa? Ya, oishi, oishi. Tidak, sapo tahunya ada yang patah. Eh, sapo tahu, ada tofu yang patah.
ambil LR gitu gak sih? Aduh panas. Gerah sekali. Dan mari kita menjemput tadi tofu yang tidak. Iya takut ya. My God, ini telurnya sangat penuh dengan tofu. Kesiprat minyak. Tidak, aku udah pro. Di balik. Gak bisa lagi. Gimana cara balik? Bentar, taruh di mana ya? Taruh sini kali ya. Alah, macam mana aku nak balik? Wede, bisa dong. Balik dia balik lagi, jangan mandiri gitu dong. Bentar ya guys, aku sedang sibuk membalikkan tofu, membulak balik tofu. Ya, oke oke. Hehe. I'm getting used to it. Harus ditutup gak sih? Tuh, tutup. Wah, kekecilan tutupnya. Mana tutup yang besar? Apinya kecilin. Ya, haha, apinya malah mati. Ya nanti meledak, apa yang meledak? Lebih suka pakai kecap atau sambal? Kecap. Enggak sih, tergantung masakannya apa. Allah, gerak banget. Gimana kalau kita pergi ke kamar dulu? Hai bestie, bestie. Wui, 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 wui. Uni habis menangis, guys. Jangan gitu, ah. Can you not tell berapa ribu person kalau misalnya gue lagi nangis? People. Person is... Jadi dia tadi habis nangis. Uni kenapa menangis? Uni karena menangis sedang membaca cerita sedih tentang legenda. Lo gue mau kasih tahu apa alasan sebenarnya. Tapi gue sebenarnya bukan gara-gara itu. Dia stres guys gara-gara tugasnya kemarin dia apa temennya. Kayaknya aku melakukan kesalahan deh.
Gak tau sih. Lu tau kan biasanya kalau sapo tahu yang di mall itu kayak ada lu di luar tofunya tuh ada kayak lapisan telurnya gitu kan. Itu gimana coba cara bikin kayak gitu? Apa pakai tepung ya? Karena punya aku kayak terlalu tipis gitu loh telurnya. Iya, setelah gue pakai tepung gitu. Tadi katanya jangan pakai tepung. Kata mereka gak usah pakai tepung. Iya kan, soalnya punya aku telurnya kayak tipis banget gitu. Dia sudah mulai kecoklatan. Nah, kalau di mall tuh coklat kayak gini, tapi ini terlalu tipis. Lucu banget. Coklatnya beda, kenapa ya? Kan kalau di mall-mall gitu kan warna kayak ada telur-telur gitu kan. Tapi punya aku beda. Mau dia apinya ya? Enggak. Aku kecilin. Nanti kan rasanya. Tuh, malah aku kecilin sampai mati. Tuh, beda gitu loh. Itu apa? Aku. Iya. Kan bukan. Kan telur emang kayak gini warnanya kalau dimasak. Tahu bukan? Iya. Tapi aku pakai telur. Kamu baru tahu? Aku takut. Apa nelayan pakai telur? Emang enggak? Kayak yang di mall-mall gitu? Enggak. Masa sih, Mam? Tahu nggak sih? Aku nggak bisa buka aja sih gitu. Buka apa? Siapa tahu ini? Belah dua. Ah? Di belah dua. Lo iya? Iyalah. Kamu nggak mau? Tadi aku buka di depan ya. Bahkan kamu bilang keren. Belah dua. Masih sih. Lalu siapa tahu nilai mamanya Iqbal itu gak kayak gitu dah. Iqbal siapa? Iqbal. Iqbal. Kak Iqbal si J.A.T.W. Aduh gak tergerak banget loh. Enggak, ini enggak gagal, cuma buruk saja. Kenapa enggak mau bikin sapo tahunya? Aku aduh panas deh. Bikin saya panas. Gimana bikin tofu sarung? Iya, mau bikin tofunya, aku bikin kuahnya. Mama ibu naik. Ya udah. Justru mama naik berarti mama menyerahkan diri untuk membantu saya. Tapi mau putih gak sih? Udah. Apa ya? Telurnya udah. Coba ya aku masak ininya ya. Tapi tofunya terus gimana? Tofunya terus gimana? Ya udah, mau masak kuahnya. Ya ya. Tuh benar tahu guys sebenarnya. Cuman buruk saja. Cuma ini dua ya, ini ya. Doang. Pakai air enggak? Ya iya kan kuah. Tapi dikit aja kan. Ini dia kuahnya banyak ya kalau tahu dia. Ya. Gini. Ya kuah. Terus gini. Ya, terus sausnya apa? Ya enggak. Kalau mau tidak, mau pakai ini aja. Ini pakai bawang putih bubuk aja, jangan pakai bawang putih beneran, aku tidak mau. Kan enggak beda, Mam, cuma bawang putih sama bawang putih. Ya kan ditumisnya itu justru bikin wangi tuh. Nah, dia juga wangi kok. Serem. Terus gimana? Terus gimana? Aku harus melakukan apa? Ini. Kasih ini. Ya udah kamu lihatnya di mana sih? Enggak ngelihat, aku cuma membayangkan aja sambil menghayal.
Iya, emang lebih enak bawang putih asli, tapi aku tidak mau menyentuh bawang. Aku melihat bawang aja, aku pergi. Berarti kamu vampir. Berarti vampir dong. Gak ada bawang putih juga kita mau? Hah? Kita gak ada bawang putih? Ada dong. Tidak. Coba tahunya. Kumbawa. Gak mau. Kan itu kan cuma itunya doang kan. Yang di itu bukan. Kok iya ya? Mom understood the assignment. Gak usah nih ya gorengnya aku. Kan gak gerbal sama. Ayo kusak. Bawang putih dulu. Pake sosis aja. Oke mah, oke. Kayaknya punya kamu gagal deh. Gak gagal, jelek aja. Emang ketemu? Apa? Tepung itu. Dah. Mana? Ini tuh? Jadi ini mau bikin apa? Ini kan? Oh, udah basah aku yuk. Ini apa sih, Kak? Tahunya. Dah, coba aku goreng. Tapi gorengnya pakai minyak dong, Mam. Kenapa enggak pakai mentega? Lihat dia. Mukanya aja tertekan gitu. Apa sih, Un? Ya kita makan ini dan dulu. Un. Mama, masak ya kotor semua di dapur Mama. Mana ada? Aku baru ngotor ini sama ini doang. Iya, Mama gerah loh. Terus mau bikin ayam mentega. Besok lagi aja di dapur. Pakai sayur-sayur dan enak ya, Mami. Tipis banget. Menurut Ngana, susah ya motongnya. Tapi ini rasanya kayak tahu deh, Mam. Bukan tahu yang kayak tahu. Anda suka aneh deh. Maksudnya tahu yang kayak tahu biasa gitu, bukan biasa. Tahu. Rasanya bukan tahu tofu, bukan tahu sutra. Kasih bumbu apa-apa. Kasih. Tuh. Ada. Sama lada. Siapin dulu lah bahan-bahan itu. Baru cucu-cucu gitu. Abis udah kenyang tuh, udah kayak gitu. Udah gini aja lah. Alah. Alah. Ada bok choy-nya. Wortel ada. Gak ada bok-boknya. Gak yang makan. Mama sih sayur. Kan ini aku yang masak. Shh, kan ini aku masak.
Oke, minyaknya habis. Udah ya, besok ya. Ya, terus aku buat apa showroom? Ya, ambil lah. Bawang apa? Putihnya. Bawang putih. Ya sini mama yang potongin. Terus aku goreng ininya. Ya ambil dulu. Tidak, nanti mama udah pakai yang ini dong. Apaan? Itunya. Aku aja yang potong tokonya. Ambil dulu bawang putihnya. Berarti aku harus megang bawang putih dong. Ada kulitnya. Tapi kan kulitnya juga bagian dari bawang putih. Iya, iya, iya. Aduh, aduh. Satu, Mam. Satu aja. Ada cicak. Tolong diusir dulu itu. Tapi nanti dia lompat. Gimana? Ih, nanti cicaknya lompat. Ih, dia bunyi. Enggak mau. Enggak mau. Usir dulu. Usir. Usir. Gue disuruh nutup sayur di mana dah Jeng jeng. Isi cicak. Ini tadi bunyi. Cicak kalau enggak bunyi mati. Baguslah. Ini gimana nutupnya dah, Mama? Itu. Ya enggak, ini enggak muat, enggak. Coba dah. Yaudah nih, lo tetap gue usir gimana? Ya. Di bawah kulkas. Di bawah kulkas. Dia sembunyi, makanya nanti dia lompat. Tuh, ancang-ancang. Ini kenapa ada di sini? Dia naik ke atas kali. Oke, okay, oke. Okay. Itu dia bawang. Oh my god. Ah! I have to hold my breath. Satu lagi. Jangan dekat-dekat. Ih, basah. Tahu doang, enggak tahu. Ada segelurit pakai sosis.
goreng tuh gak bisa masak. Kenapa? Kan bareng aja sama dia. Bareng-bareng. Besti-besti. Dah. Kita potong lagi ya tofunya. Kenapa dia bawahnya rusak gitu, Mam? Kita mau bikin ulang. Berarti jangan tipis-tipis, Mam. Satu biji itu sudah habis berarti. Kan masih satu lagi. Ini. Aduh. Ini gimana? Enggak apa-apa. Segede ini. Iya. Segede-gede gini kan ya sosisnya. Lihat dong. Nih. Banyak. Pakai telur lagi enggak? Aku mau coba kalau goreng. Kalau gorengnya enggak pakai telur. So aren't you? Apa sayang? Aku lagi mau tanya sosis. Sosis. Bentar. Ini kayak banyak sosisnya daripada tahunya. Ya jatuh. Dedek. Cik diamu. Dah. Kok
So I run to you. Dah. Ini enggak dibalik, Mam. Belum dong. Tunggu agak kesoklatan baru dibalik. Halo ayam, siapa ayam kamu? Kemarin beli berapa biji? Apa? Dua, yang kotak satu, yang bulat satu. Yang kotak ada, kamu bikin tangga. I'll run to you. Masak apa sih? Ya Allah, astagfirullahalazim. Loh. Mana? Ini. Bukan. Warna orange. Si bulan sakit yang berwarna orange lagi kini pura-pura. Apakah telepon saja tidak bisa? Lada itu?
Semana. Ini buka. Iya. Semuanya. Sedikit doang. Oh, kamu kebalik ya. Ini. Kenapa emang? Tadi aku makan itu. Iya. Iya. Kan micin. Orang-orang suka micin. Sini anginnya. Kurang apa? Kurang asin. Coba. Tadi tambah saus tiramnya. Ih, kok harus cabai enak nih, Kak? Tidak. Iyalah, gue yang asin. Hah? Udah asin, perasaan belum juga. Ya kalau misalnya keasinan kasih air lagi. Enggak kelar telah dong. Udah nih. Untuk sahur atau untuk apa? Untuk. Kenapa bukan duke pakai yang itu? Sama. Kasih lagi enggak sih mam biar kental. Mana-mana ini kental. Slime. Bukan slime. Astaga.
Dah. Ini kan? Dah. Tapi kurang asin dikit. Heh, jangan asin-asin. Kamu mau kawin? Ih, nggak mau. Maksudnya asinnya tuh asin, bukan asinnya tuh rasanya tuh rasa asin sausnya gitu loh, bukan asin-asin garam. Tidak. Kecap asin? Ih, emang kecap asin bisa buat bikin dango tuh. Hah? Apa? Dango. Dango itu apa? Ih, mama nanya lagi. Lu ketiga kali. Dah. Tapi nanti kok rasanya berubah gimana, Mang? Mama nih. Ih, kakak nih. Mama. Lagi tambah-tambah mulu. Kurang asin. Iya, kalau mama biasanya juga kalau aku ngomong mama tidak usah, ya sudah tidak usah. Sudah. Matikan lah. Gak enak ini besoknya. Bikin ke sayur. Aku lah yang bikin. Woi. Apa? Kenapa dia rusak gitu ya? Apa emang mereknya jelek sih tahunya? Kan terlalu lembut selaku tahunya. Ya, tahunya. Kemarin sih aku milihnya terlalu murah. Udah terus, belum mau disaring ke mangkok kah? Terus? Ya dimakan. Oh, bukan buat kamu untuk sahur. Heeh. Ya udah tutup aja berarti untuk sahur. Entar masalah belum panasin lagi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum. Ayam mentega itu mana? Apa? Pahaya kok. Dah. Dah. Selesai. Padahal kata mama ada wortel. Apakah tidak pedas? Tidak. Mana mungkin saya memasak makanan yang pedas. Kecuali nanti kalau aku udah menikah, terus menikah sama orang yang suka makan pedas. Oh my god, berat badan saya bertambah. Kan masa kau makan pedas sih? Kalau dia suka makan pedas maka saya akan belajar makan pedas dan memasak masakan pedas. Alah, sabunnya nengendi. Oh itu dia. Jauh sekali kamu bestie. Orang Padang kok gak suka makan pedas. Aku kan blasteran. Blasteran Padang, Jawa. Jepang. Belum tidur, Pre. Lah, menurut kau. Siapa yang lagi live? Kok saya udah tidur?
kok bisa belum tidur karena saya mampu. Mr. Taxi, 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 Super Taxi, Taxi, Taxi. Kamu masih showroom? Iya. Aku ramah Fred pas lagi ngetik, enggak? Kenapa kita tidak menyapa? Menyapa what? Menyapa hai, karena kalau menyapu bersih. Oke. Ya. Gue boleh nggak sih nge-play sound TikTok yang Astagfirullah, itu suara tabukannya kedengeran. Singa dan harimau berbeda. Aku sudah tahu. Ray lagi ngetik. Gak ada yang ngetik. Maksudnya bukan aku yang ngetik. Gue baik. Kalau jahat gue udah. Lu jahat sih sebenarnya. Kalau jahat gue udah jadiin itu tumbal pesugihan semua orang. Tapi lo yang jahat. Tapi gue gak jahat buktinya. Enggak, lo jahat. Jahatan lo tapi. Sekalipun gue jahat, jahat, pasti lebih jahat lo. Enggak, jahatnya lo kan pesugihan langsung. Lalu lo dukunnya gimana? Lo lupa. Lo. Itu memang sudah pekerjaan, itu namanya bukan jahat. Ya, itu pekerjaan yang jahat. Lah, lu udah tahu itu pekerjaan jahat, masih pesugihan? Kan gua bilang gua enggak. Kan gua bukan orang jahat. Ya, tapi kan lu orang jahat. Enggak usah maka dia. Sangat sedih, semoga Shopee-mu gratis ongkir selalu. Terima kasih. Main menyebut-nyebut nama toko saja, kau Nila. Shopee. Tokopedia. Beli-beli, Lazada, TikTok Shop. Karena ya, ditolong ya untuk yang disebut-sebut itu, tolong undang JKT48 ya. Terima kasih. Lu udahan di luarnya? Apa? Udahlah. Ngapain lama-lama? Mana masukannya? Di dapur. Dijadi? Udah. Enak? Enak. Gak kayak tadi? Maksudnya tampilannya beda kan? Ya. Kan yang tadi belum dikasih kuah. Sekarang pakai. Kan memang asli pakai kuah, weh. Tadi tuh aku belum selesai. Awas. Kamu coba ya. Enggak. Iya. Enggak. Aku enggak ikhlas tahu. Ya udah.
Koni mendengarkan lagu India. Ada Koi Mel Gaya dan Kucing Kecoh Tahe. Koi Mel Gaya. Arigato. Apa yang salah? Mana lagi? You're listening to Titli? Bus. Titli lagunya 5 menit, 6 menit coy. Wow. Tanah. Kau minum banyak betul. Makan berapa kau? Nyobain kuahnya enak. I've told you. Tapi rasanya sangat familiar. Yalah. Ya siapa tahu ya gitu. Tidak ada ciri khas dan keunikan. Kalau gua kasih es krim ntar aneh. Yaudah sekarang lo minggir. Lu kenapa sih? Lu tuh kenapa sih? Masuk angin gua rasa. Ya, Titli ini mantap. Bukan aneh, ini manual lagi. Manual lagi. Bentar, Titli itu lagi seru tau. Gimana sih, kok gak bisa? Lu tangannya bau, jadi gak bisa. Gak usah aneh. Laptop lu aneh. Enak aja. Mau laptop. Ih, coba ya. Aku kalau dengerin ini, aku sambil membayangkan gitu. Aku menari-menari bersama. Bersama Kenma. Freya sebelum di Jepangan India-Indiaan. Iya. Sekarang Freya India-Indiaan di Jepangan sama Korea-Koreaan. Baterai udah mau habis nih. 10. Gue pertahu ada kayak giniannya, ada liriknya. Cur. Dah. Enggak mati. Cepel.
sudah. Susah dah bahasanya. Sudah. Tapi udah kan satu lagu ini doang kan ya? Enggak, seman wah. One of our lucky. Meskipun ini playlist gue, tapi gue pengen dengerin lagu yang lain. Oke. Enggak sih. Enggak keganggu, enggak jaringan juga. Nih. Tengkoknya orang India keren. Nih. Sas. 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 Berdiri syair. Ya koi syairan. Lama juga ya lagu ini. 6 menit coy. Kurang 10 menit. Nah ini apa maksudnya? Mungkin itu yang lebih kayak ditekankan gitu ya hurufnya ya. Kayak Jepang. Under kanani, under kanani kerenji. Gak bisa. Iya susah. Oh, gak ada airnya, mereka bahasa ker. Ker. Ker, ker. Mana lagu, satu lagi lagu kesukaan saya, satu lagi. Di bawahnya. Nih. Wih, keren juga tuh. Versi remix ya. Versi remix. Ini wain. Cepet ya. Seperti aku sedang membayangkan aku sedang menari-menari. Belum. Gak ada A-nya. Musafir. Baena, 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 baena. Ini pas bagaimana ya? Oh, I see why she bullied. I see why. Yang dia di gimana ya? Lu tahu film ini enggak sih? Om Shanti Om, tahu kan pasti. Tahu tapi enggak nonton. Enggak nonton kayaknya. Enggak ingat soalnya. Ini yang dia di jalan itu lagi. Hei si pusi tani 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 poli. Tani 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 poli. Tumi
Kecepetan nup. Halimnya jatuh. Tutup lagi ter kelindungi lagi aku berharap kalian bisa melihat Uni sekarang sedang apa. Nah, ini seru nih. Belum. Ya. Gimana cara? Ingat ya sih dulu kita suka pakai gelang banyak banget di tangan biar kayak orang India terus kita kecrek. Aku kalau disuruh pakai baju India sekarang aku mau tak? Aku pengen punya baju sari lagi nih. Dulu kita punya baju sari, kita punya antingnya, gelangnya, yang buat hidung ada nggak sih dulu? Ingat gak sih kita datang ke gue nggak tahu lu ikut apa nggak. Cuman waktu itu gue pakai baju sari India waktu tau kan ada pernikahannya. Pernikahannya II sama ini kan, nama bule kan dia. Tapi gue pakai baju India. Hah? Yang di gereja kan? Iya. Ya, yang di gereja gue gak ikut. Ikutnya ah, yang kita di gedung. Sama-sama jadi... Enggak, ini gereja gue gak ikut. Loh, bukannya lo gak ikut sama gue. Iya. Enggak. Siapa yang waktu jadi pengirim mantan? Enggak, bukan gue. Yang di gereja gue nggak pernah ikut, pernahnya di gedung sini. Ini selalu kalau di gedung sini selalu ikut. Ih, bukan yang di sini, gedungnya beda. Iya tahu, kalau di gereja gue nggak pernah ikut, kalau yang di gedung gue ikut. Di gedung mana emangnya itu? Tapi bukan itu kan? Iya nggak, kayaknya. Emang nggak ada, dibilang kalau pernikahan yang di gereja gue nggak ikut, kalau misalnya yang di itu gue ikut. Eh udah ganti. Ya pokoknya itu. Jadi kayak Chinese sama gue nggak tahu waktu itu bulenya bule apa sih? Tapi gue datangnya pakai baju India. Sungguh Saltung. Keberagaman yang sangat indah ya. Ya biarin aja lah. Dah, sekarang gue pengen pakai headset lagi. Terus ini, kok gue pernahnya pakai baju India tuh waktu pas perpisahan, nggak bukan perpisahan sih, tapi kayak pensi sekolah gitu loh. Jadi apa namanya, guru aku tuh dulu suka India kan, jadi kita kayak ngambil tema India gitu. Biar gurunya senang. Hah? Biar gurunya senang. Gurunya yang nyuruh. Jadi aku pakai baju India India gitu. Kira inisiatif. Kenapa serem? Ya karena masih lama. I wanna bernyanyi pakai playlist ini. Kenapa enggak kita bernyanyi pakai playlist India saja? Sad song to scream in car. You're not even in a car. Anggap saja ya udah no. Kalau gitu yang ini. At 3 a.m. It's not even 3 a.m. yet. Harus banget terus sih sama. Stare at the ceilings once again. Tau gak? Stare at the ceiling once again. With the 100 thoughts, maybe he knows who I am. Actually, probably not. Tau gak sih itu? Yang bener aja ini ada mouse. Kenapa sih? Malas. Gak ada menbet pakai mouse. Even in she's warm with butterflies. It's impossible to get you off my mind. I think I had 100 drugs, but you're 99.
marriage when I was 14. I've understood that you will never be mine, and that's fine. Ini POV-nya sedang tidak gua alami. I'm just breaking inside. I'm in love with Kenma. Kasian. Lo lebih kasian. Setidaknya bukan sama Kenma. Atau Dalang. Iya. Uni sedang falling in love with Tok Dalang. You know what? Tok Dalang likes spicy. Terus? You don't have to belajar makan atau masak masakan pedas karena both of you like spicy. Right? Tapi enggak cuma Tok Dalang doang yang suka spicy. Ah, Tok Dalang, astagfirullahaladzim. Ani. Ania. What the meaning of this? Kiss gitu. Sad songs to scream at 3 a.m. 3 a.m. you harus sahur, weh. Sahur, malah screaming. Sahur. Sad song. Sahur. Talking to the moon. Itu enak banget kalau dinyanyiin. Oh, tahu enggak sih gak jadi. Si. Mana buat diri tuh enggak muncul. Ani, jangan pergi. Keep my heart open with sage wire and deeper days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, this world will be written on my stone. And I'll be gone tonight. The ground beneath my feet is open like the way that I've been holding on so tight. Mama sedang nothing in between. Iiii! GR lo! GR mama. I take her home, I drive all night to keep her warm and tight. Mana sih? It's frozen. Maaf, minus. The star of my life, I give her hope. I spend her life until she's broken inside. Story of my life. Written on these walls are the colors that I can change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning, now I see us in the light upon a hill. Tau dalam more like opa. Although I am broken, my heart is unsane still. Get a bestie, get a. I'll be gone, gone tonight. Salah. It's burning bright. The way that I've been holding on so tight. With nothing in between. The star of my life, I'll take her home. I drive all night to keep her warm. In time. The story of my life, I give her hope. I spend her hope until she's broken inside. I was coming. The story of my life, story of. For this time to come around,
But baby, running after you is like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm in time. The story of my life. Just broken side. Story of my life. Story of my life. Ricky, apa namanya Ricky? Sumpah ini playlistnya bener-bener lagu depresi. Teenage Mind. Kenapa kita tidak menyetel jealousy jealousy karena sedang jealousy jealousy? I am not. Yes you are. No. Yes you are. No. Yes you are. No. Yes. No. Yes you are. No. No. Yes you are. No, yes, no, you are. No, yes you are. No, yes you are. No, yes you are. Yes you are. Yes you are. Hold on, I still want you. Gak usah banyak nanya deh lu, Ed deh. Gue pusing nih besok presentasi. Last week. Which one, this one? Kim Garam muda ini. Garam? Siapa? Serafin. Oh! Who is that? Coba liat. Kim Garam, lucu banget namanya. Asin pasti. Hmm. Rau apain? Kok jadi gitu? Oh, cantik banget. Lihat IG-nya Le Sarafin. Insecure about truth. Cantik banget, sumpah aku langsung menciut bestie. Congrats buat Olivia Rodrigo karena hari ini udah menang Grammy. Fra pernah batal puasa enggak sih? Enggak. Eh cantik banget. Umur berapa ya? Aku langsung ciut weh. Oh my god. Ih enggak, langsung yang menghujat itu bukan ARMY. Real ARMY enggak menghujat Olivia. What you wrote and it's all about me. Eh cantik banget cuy. How old is she? Eh, wah. Enggak jelas. Soalnya kayak tahu emang hidup dia emang lebih baik. Mia Wakisang satu grupnya cantik-cantik semua. Fra gak pernah batal puasa karena dia gak puasa, iya. Dia tuh bilang puasa kedok doang. Berkedok. Iya. Fra. Why so chill? Oh, gue tau nyarinya dia mana. Terima kasih, terima kasih presentasinya. Enggak guys, masalahnya tuh aku seumuran sama Olivia gitu. Tapi wow, kayak aku mengagumi aja gitu. Dia keren. Udah cantik, berbakat, dibisikin Taehyung. Agak kaget tapi gak apa-apa sih sebenarnya. Pernah gak sih puasa tapi gak sahur? Biasanya aku kayak gitu, kalau misalnya puasa ganti, aku gak sahur.
Tapi bisa tahu nahan lapar asal kayak benar-benar niat banget. Jaemin. Hah? Jaemin bukannya iya, Olivia keren dibisikin Taehyung. Gak semua orang bisa dibisikin Taehyung. The youngest member of the group is Maknae. Maknae-nya katanya Jaemin, born 2006. Pernah gak sahur tapi gak puasa? Kayaknya itu hampir tiap hari gak sih? Tapi lah deh. Ya gak sih, Frey? Hah? Kita sering makan jam 3, jam 4 tapi gak puasa. Lah deh. Chaewon, Sakura, Yunjin, Jaebin, Subin, and Yijun. Terus tadi garamnya dari mana? Kan rumor, masih rumor. Tadi tuh cuman kayak kaget doang, soalnya posisinya tuh kayak mau cium pipi, jadi kayak tapi ternyata bisik gitu, jadi kayak oh ya udah gitu. Jadi kagetnya cuman kayak salah mengira, salah paham, udah gitu doang sih. Lebih ke kayak kaget sama performance-nya, karena keren banget. Aku sampai little do you know I need a little more time. Dah. Tadi gift-nya dari Kak Man, dari Kak Radit, dari Kak ALF, dari Kak Echa, dari Kak In, dari Furea, no, yeah, Kak Ayam, Kak Tegar, dari Kak Bagus Saputra, dari Kak Aji Gilu, dari Kak Radit, dari Kak Yaskev, dari Kak Ahmad, dari Kak Wahyu, dari Kada, Kak Pek, ya yeah, dong, ya yeah, dong, ya yeah, dong. Jadi kak, I forgot what. Minjem. Enggak. Hah? Enggak ada, udah dihapus. Ah, noob. Lu tahu HP kita 11-12 ya. Masalah memori. Not again. Kak Eca. Dari Kak Aceh, dari Kak Ismail, dari Kak Shilen, dari Kak Oshinya banyak. Empat tujuh ada Kak Setria, Setiardi Garfield. 46 ada Kak Zaki, 45 ada Kak Mihard, 44 ada Kak Fiton, 43 ada Kak Firki, 42 ada Kak Tian, 41 ada Kak Karisma, 40 ada Kak Pibi. Ada Pibi. 39 ada wait, cuto mati. Sini, sini. Bentar, gue lagi cuto mati. Gak usah ngecet-ngecet teman, emang punya teman. Emang gua lu. Ah, terus gue gak pakai kalimat gak di akhir karena itu dia bisa nolak. And I fell for it. Aduh, ntar ulang. Tadi aku udah absen, weh.
Gak ada akibat-akibat. Patujuh ada Kami Heart, 46 ada Kaviton, 45 ada Kavirgi, 44 ada Ka... Aduh, ulang lagi. Coto mati nih. Halo, halo, ada suara aku enggak? Ada. Oke. Enggak, aku enggak ketiduran. Ubi good. Wait. 47 ada Kazaki, 46 ada Kami Heart, 45 ada Kaviton, 44 ada Muroki Song. 43 ada Kavirji, 42 ada Katian, 41 ada Kapibi, 40 ada Kayume Chang, 39 ada Kak Ahmal NF, 38 ada Kak Ismail, 37 ada Kak Kiki, 36 ada Kak Sonichi, 35 ada Kak Faro, 34 ada Kak Srobek, 33 ada Kak Rizal Wahyudi, 32 ada Kak Happy, 31 ada Kak Tanse, 30 ada Kak Bay Artik, 29 ada Kak Gun, 28 ada Kak James, 27 ada Kak Tegar, 26 ada... How I'm supposed to read this one? Ari. So. Arigatou gozaimasu. 25 ada Karaimuki, 24 ada Kariski KC, 28 ada Kanadif, 22 ada Karaknoid, 21 ada Kakung, 20 ada Kabayu Saputra, 19 ada Kaizni, 18 ada Kak Usman, 17 ada Kakinan S, 16 ada Kak Gustav, 15 ada Kak Ande, 14 ada Kak Veronica, 13 ada Kak... Aku gak ada tombol katakan HP, lupa. Ada Gatuh Gazaimas. 12 ada Kak Kamilia, 11 ada Kak PX, 10 ada Kak ada 10 ada Takasan, 9 ada Kak Yaskev, 8 ada Kak Radit, 7 ada Kak Sam, 6 ada Kak Echa, 5 ada Kak Silen, 4 ada Kak Nigel, 3 ada Kak Ayam, 2 ada Kak ALF, 1 ada Kak Aji Gile. Terima kasih. Ya, saya kalau re-debut, saya bisa jadi rapper. Kak Kiki, emang aku salah? Find a guy in there, people fall in love with the wrong people sometimes.